seperti Bapak Ibu sekalian tahu bahwa memang pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang serius kepada UMKM dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, dan dari permintaan, dari market. Nah, pemerintah dalam program PEN yang awal sudah mengadres masalah pembiayaan bagi UMKM yang sudah bankable, ya, dengan program restrukturisasi kredit, subsidi bunga, subsidi pajak. Nah, hari ini Pak Presiden tadi sudah kami ratas dan sudah disetujui, yaitu program bantuan produktif usaha mikro. Ini akan diberikan ke 12 juta pelaku usaha mikro sebesar 2,4 juta. Tahap awal kita sudah ada dialokasikan untuk 9,1 juta penerima dengan total anggaran 22 triliun. Sebagaimana arahan Presiden bersama Menko Perekonomian, Kementerian Keuangan, OJK, Kemenkum, HAM, Setkap, BPKP, dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi telah menyiapkan landasan kebijakannya, pengalokasian anggaran termasuk mekanisme pendataan, penyaluran, hingga pengawasan. Sampai saat ini telah terkumpul data sekitar 17 juta pelaku usaha mikro yang bersumber dari koperasi, kepala-kepala dinas dari berbagai daerah, OJK, terutama untuk Bank Wakaf Mikro dan LKM, Himbara, Kementerian Lembaga, BUMN, dalam hal ini PNM dan Pegadaian, dan BLU. Selanjutnya data tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Kementerian Keuangan dan OJK. Jadi kami ingin mengajak kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan modal kerja dan investasi dari perbankan untuk ikut aktif mendaftarkan diri melalui dinas koperasi terdekat. Semua kita harus berpartisipasi melakukan pengawasan agar program bantuan produktif usaha mikro ini dapat disalurkan kepada yang tepat, ya, tepat waktu juga, sehingga UMKM yang saat ini sedang mengalami masalah bisa segera produktif kembali. Nah, teknisnya ini nanti si penerima usaha mikro yang tadi kriterianya adalah dia belum pernah menerima atau sedang menerima pinjaman dari perbankan, akan ditransfer besar 2,4 juta sekali transfer, dan si penerimanya itu ya langsung ditransfer ke rekening si penerima. Jadi ini kami sudah siapkan, pertengahan Agustus ini juga sudah bisa kita kick off.